الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهاي orang-orang yang beriman bertakwalah kepada الله dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat melainkan tetap sebagai seorang muslim. Watazzawadu fa inna khairaz-zadit taqwa. Berbekallah kalian maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah ...supaya kalian beruntung. Sadaqallahulazim. Allahumma rahamna bil-Quran wa ba'd. Kau muslimin, jamaah solat Jumat Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah... ...semoga ibadah saum kita atau ibadah puasa kita di Ramadan tahun ini... ...menjadi momentum untuk terus berubah... Kualitas hidup kita, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun bangsa, sekaligus peradaban, karena sesungguhnya Al-Qur'an memang petunjuk agar manusia terus-menerus mengalami perubahan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Judul khutbah pada kesempatan kali ini: mengambil topik puasa menuju... Kematangan spiritual Atau dengan bahasa yang lebih sederhana Puasa medium Untuk mematangkan kepribadian Komuslimin yang terhormat Saya mulai dengan sebuah ungkapan Sebagai kesimpulan khutbah juga Semakin dewasa seseorang Maka kebutuhan hidupnya semakin abstrak Sebaliknya semakin kekanak-kanakan seseorang, kebutuhan hidupnya terpaku kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konkret, materi, fisik ya. Ketika bicara dewasa atau kanak-kanak ini menyangkut sikap mental dan perilaku, bukan kaitan dengan usia. Maka kalau kita ingat tempo hari ada tokoh mengatakan bahwa gedung DPR itu suasananya seperti taman kanak-kanak. Kalau kita masih ingat ungkapan itu, karena memang dewasa usianya, tapi perilakunya kanak-kanak, berantem, bermusuhan, tidak kuat berbeda pendapat, harus pendapat yang diterima, tidak hanya di pusat, di daerah-daerah juga begitu. Maka, pada kesempatan Jumat kali ini, ini akan kita coba urun rembukan, semoga puasa kita betul-betul sungguh-sungguh kita, untuk kita jalani momentum untuk mematangkan rohani kita. Kaum muslimin yang saya hormati, ada yang luput sebagian besar ya dari amatan kita ketika kita tiba di Ramadan. Apa itu esensinya? Kalau seorang muslim memahami mengapa puasa, terus jawabannya adalah ini kewajiban. Mengapa puasa? Karena ingin ke surga. Mengapa puasa? Karena supaya banyak menumpuk pahala. Kalau pemahaman dan persepsi kaum muslimin sebatas itu, saya ulangi sebatas itu, maka itulah yang membuat kaum muslimin tidak kemana-mana. Mirip jogging di atas treadmill, ban berjalan itu statis. Kalau ke gym, keringetan, capek, tapi nggak kemana-mana. Kaum muslimin yang memahami puasa sebatas ibadah kewajiban, ansi, gak kemana-mana, kualitas hidupnya dari tahun ke tahun itu-itu saja tidak meningkat, jalan di tempat. Maka beruntung sekali sebagai kaum muslimin, Allah menyiapkan medium puasa sebulan penuh supaya apa mematangkan spiritual kita dalam rangka meningkatkan kualitas hidup di tingkat individu, keluarga, masyarakat, sampai peradaban. Bagaimana ceritanya? Kaum muslimin yang berbahagia, saya akan sederhanakan ulikannya bahwa setidaknya ada tiga ayat sebelum Al-Baqarah 183 yang populer disebut ayat puasa يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذين مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ada tiga ayat لعلكم تتقون. البقرة 21. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة 63. ujungnya juga لعلكم تتقون. Al-Baqarah 179 ujungnya juga la'allakum tattaqun ketika berkaitan dengan masalah kisah Bahkan di alat di ayat setelah 183 186 ada ayat berbunyi seperti itu juga mirip. La'allahum yattaqun. Semoga mereka bertakwa. Apa gerangan maknanya? Ternyata bukan cuma puasa yang membuat kita bisa masuk predikat atau derajat takwa. Bisa disimpulkan semua ibadah di dalam Islam apapun namanya itu mau oh, salat, zakat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya muaranya satu la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Apa makna takwa yang esensial? Banyak definisinya. Tapi kita ketengahkan satu definisi saja. Takwa adalah kesadaran yang mendalam. Jadi takwa itu bukan label bukan gelar tetapi dia kesadaran mendalam bahwa ia merasakan kehadiran Tuhan dimanapun ia berada dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada jadi takwa kesadaran mendalam akan hadirnya Tuhan dimanapun ia selalu memperhitungkan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di balik aktivitasnya, Sebagaimana para kriminal memperhatikan CCTV kalau membuat buat jahat, sama-sama di atas. Yang satu memperhitungkan kehadiran Allah, yang satu memperhatikan CCTV. Kau muslimin yang berbahagia, ketika seorang muslim merasa dipantau, merasa hadir Allah itu, maka ia akan memilih, menyeleksi, menfilter. Inilah perbuatan-perbuatan yang mengundang ridha Allah dan ia tidak akan melanggar perbuatan-perbuatan yang sekiranya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis konsekuensi logisnya takwa harus membawa yang bertakwa tadi memiliki akhlakul karimah. Itu konsekuensi logis karena perilakunya terpantau merasa hadi dilihat Tuhan disupervisi oleh Allah Subhanahu wa taala maka ujung takwa adalah al akhlakul karimah. Jadi agak omong kosong besar kalau orang membahas takwa, mengatakan dia bertakwa tapi ahlaknya bukan ahlakul karimah. Inilah yang menjelaskan mengapa Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dari hadis sahih at-Tirmidzi bahwa ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Terangkan kepada aku perkara apa yang banyak memasukkan orang ke surga?" Rasulullah menjawab takwa Allah wahusnul takwa dan perilaku yang baik akhlak yang terima akhlak yang mulia dan terangkan kepadaku apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka al-famu mulut dan kelamin kaum muslimin yang berbahagia maka Mengapa puasa bisa mematangkan spiritual seorang yang sedang menjalani puasa? Penjelasannya sederhana sekali. Saya ingin mengutip sedikit pendapatnya ahli psikologi perkembangan tentang perkembangan kebutuhan anak-anak. Karena kita tadi bahas semakin dewasa seseorang semakin abstrak kebutuhannya. Tapi semakin kekanak-kanakannya semakin konkret kebutuhannya. Kata Sigmund Freud, ya, itu ada tiga tahap perkembangan anak-anak. Dalam memenuhi kebutuhannya, yang pertama tahap oral, yang kedua tahap anal, dan yang ketiga tahap genital. Anak-anak itu usia balita, itu memperoleh kenikmatannya ketika ia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tahap oral, apa aja kalau dia mau jalan kemana-mana, ia pungut sesuatu, ia masukkan ke dalam mulutnya. Ia memperoleh kenikmatan ketika memasukkan ke dalam mulutnya. Itu simbol makan dan minum. Kalau nggak ada yang dijumpai, maka dia memasukkan tangannya sendiri untuk di apa untuk dimakan atau diemut gitu ya. Itu tahap oral. Yang kedua, anak-anak memperoleh kenikmatan ketika ia membuang sesuatu dari tubuhnya lewat buang air besar atau buang air kecil. Ia menikmati bahkan kotorannya anak-anak itu ya. Itu tahap anal. Diungkapkan bahwa orang yang senang melihat kekayaannya Sampak, hampir mirip dengan anak-anak yang melihat tumpukan kotorannya, sedang melihat catatan depositonya, ia senang melihat kotorannya sebagai perlambang kebutuhan yang konkret. Tahap ketiga, anak-anak itu memperoleh kenikmatannya ketika ia mempermainkan alat kelaminnya di depan orang tuanya. Kebutuhan makan, minum, dan seks simbolnya semuanya konkret, maka. Ketika seorang hidup dewasa Lalu tahap perkembangannya Fokusnya hanya kepada yang materi Yang nampak-nampak saja Maka ia mengalami yang disebut fiksasi Perkembangan atau keterhambatan perkembangan kepribadian Enggak mateng-mateng Anak-anak terus Itulah yang diungkapkan oleh Al-Hakumutakathur Hatta zurtumul maqabir Bermewah-mewahan telah membuatmu lalai. Keserahkan tidak ada batas. Batasnya ketika ia mencium tanah atau kubur tadi. Maka kaum muslimin yang terhormat, puasa, puasa ingin menarik kita supaya tidak fokus pada kebutuhan yang sifatnya konkret, instan, dangkal dan palsu. Tapi mendorong orang yang puasa untuk memenuhi kebutuhannya abstrak. Apa itu? Ilmu pengetahuan, Semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah Seperti tadi definisi takwa tadi Itu yang dia idam-idamkan Sebagai pencapaian puncak spiritualnya dengan puasa Ada esensi lain yang ditemukan oleh seorang mufasir Kenapa siang hari kita berat menahan makan, minum dan hubungan biologis Padahal bisa kita membatalkan tanpa sepengetahuan orang lain Mengapa itu kita lakukan? Karena ada rasa haus yang lebih besar saya ulangi, ini penting banget esensi yang 183 Al-Baqarah tadi. Kenapa kita berlama-lama atau bersusah payah menahan lapar haus dan hubungan biologis di siang hari? Karena ada rasa haus yang lebih besar dari itu. Apa itu? Rasa haus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bisa ditawari untuk makan dan minum sebentar, saya tunggu maghrib. Ia mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak nafsunya sendiri. Kau muslim yang terhormat, inilah yang membuat orang bisa mateng. Inilah yang membuat orang tidak baper ketika ada kesulitan-kesulitan hidupnya. Inilah yang membuat orang bisa lapang dada ketika berbeda pendapat. Inilah yang membuat orang tidak picik pandangannya. Mengapa? Karena ia berpikir bahwa semua ahlakul karya membutuhkan yang namanya pengendalian diri. Menahan diri Bahkan kriteria orang takwa itu disebutkan di beberapa surah bertebaran. Salah satunya mungkin di surah Ali Imran ayat 133. Wazariu ila maghfiratin min rabbikum wa janna wa jannatin arduha samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Surga bersegeralah surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Apa kriterianya? Alladzina yunfiquna <tuk> fis-sarai wad-dharai <tuk> wal-kaaziminal ghaiz wal-aafina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsini. Takwa itu tidak abstrak, konkret ya. Siapa yang menginfakkan sebagian rezekinya yang dari Allah itu baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit? Logika mungkin berontak Kalau punya sesuatu bisa kita berinfak Kenapa diminta dalam keadaan sempit juga berinfak Justru Allah ingin Jika engkau ingin keluar dari keadaan ketersempitan hidup Berinfaklah Karena berinfak Yang satu akan tumbuh menjadi banyak Menahan marah Menahan marah ini tidak akan Tidak akan jalan Kalau tidak mampu menahan diri Memaafkan orang tidak akan mungkin jalan juga tidak akan terjadi kalau tanpa kemampuan menahan diri. Hampir semua ahlak baik pasti membutuhkan yang namanya kemampuan menahan diri. Kelemahan terbesar manusia adalah ketidakmampuan menahan diri. Inilah dosa pertama Adam alaihissalam ketidakmampuan menahan diri untuk mendekati pohon yang dilarang Allah ta'ala. Alhasil kaum muslimin yang berbahagia Yang saya hormati Jadi ada sequel Menghamba kepada Allah Lalu bertakwa Lalu berakhlakul karimah Baru hadiah Syurga itu hadiah Kenikmatan hidup dunia dan ukhrawi juga hadiah Maka dengan demikian kaum muslimin yang berbahagia Esensi puasa adalah Mendekatkan diri kepada Allah Ketika kita semakin dekat kepada Allah Kelakuan kita Perkataan dan perbuatan terfilter, terseleksi hanya perbuatan dan perkataan yang mengundang ridho Allah saja yang kita lakukan, yang mengundang murkanya kita akan jauhi. Kesimpulannya, kaum muslimin yang berbahagia puasa sesungguhnya membuat kualitas kehidupan seorang muslim, kualitas kehidupan dunia dan ukrawinya berubah tumbuh, bukan surviving tapi thriving. Tidak sekadar bertahan tapi tumbuh, tumbuh dan tumbuh. Kalau detik ini kehidupan kita tidak berubah, boleh jadi Ramadan Ramadan yang lalu kita hanya membatasi persepsi kita sebatas ke surga, sebatas menumpuk pahala, tapi bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. alladhi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kaum muslimin yang saya hormati untuk menegaskan khutbah yang pertama tadi ada dua hal yang penting untuk kita sarikan di khutbah yang kedua ini Pertama kalau Al-Qur'an mengatakan puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui ing kuntum ta'lamun itu artinya ada upaya agar kita menemukan rahasianya ada upaya kita menemukan kenapa Allah mengatakan puasa itu lebih baik jika engkau mengetahui ada unsur sungguh-sungguh di situ apa unsur sungguh-sungguhnya itu yang dimaksud dengan hadis ihtisab banyak-banyak menghitung diri. Simple saja, gunakan kata saya. Misalnya, ketika kita sendiri, kita bertanya, "Betulkah saya ini orang baik?" Kalau memang jawabannya iya, tentu hati nurani yang pasti punya jawabannya. Hati nurani masing-masing, "Betulkah saya ini orang baik?" Kalau betul, betulkah perbuatan-perbuatan saya ini memang semata-mata untuk Allah saja atau untuk demi popularitas? atau debi supaya dibilang orang dermawan kalau dia bersedekah. Betulkah saya ini sudah menjadi ayah yang baik di tengah keluarga saya? Kalau dia istri, betulkah saya istri yang sudah mengabdi kepada suami dan keluarga? Kalau ia seorang anak, betulkah saya sudah menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Ini yang dimaksud ihtisab. Koreksi total dari kehidupan kita di 11 bulan kemarin. Supaya apa? Ada kesadaran penuh bahwa kehidupan memang harus berubah tidak seperti jogging di atas treadmill tadi. Capek, tapi tidak kemana-mana. Yang kedua, sekaligus penutup, ada hadis Qudsi yang menjelaskan tentang konsekuensi logis dari orang yang mendahulukan kehendak Allah ketimbang mendahulukan kehendak hawa nafsunya sendiri. Di dunia ini cuma ada dua kelompok, kata hadis ini ya. Kelompok pertama adalah orang yang mendahulukan kehendaknya sendiri di atas kehendak Allah. Yang kelompok yang kedua orang yang selalu mendahulukan kehendak Allah di atas kehendaknya sendiri. Di Ramadan ini kita dilatih untuk lebih sering mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak diri sendiri. Bukankah siang hari kita bisa membatalkan puasa kita? Tapi kita tunggu karena kita mendahulukan kehendak Allah untuk menahannya. Apa hadis kutsi itu? Saya ringkas. Hadis kutsi itu mengatakan ini bagi kita-kita yang menggebu-gebu mengejar dunia ya. Demi kekuasaanku, demi kemuliaanku, kata Allah, demi cahayaku, demi ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba yang mendahulukan kehendak nafsunya di atas kehendakku, kecuali, saya, wanti-wantinya, kecuali akan Kuperendakan kehidupan dunianya, demi kekuasaanku, demi ketinggian kedudukanku, demi cahayaku, demi kemuliaanku, kata Allah. Tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya, kecuali Aku akan utus malaikat untuk menjaganya. Saya ulangi, Aku akan utus malaikat untuk menjaganya, Aku akan iringi perniagaannya, dan Aku jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya, dan Aku utus dunia untuk menghadapnya, merendahkan diri di hadapannya. Kalau seorang Muslim tidak tergiur dengan pernyataan seperti ini, maka jauh lebih bagus untuk mengoreksi diri kembali bahwa sesungguhnya tidak perlu ngoyo mengejar dunia. Betul, kata orang, gaji itu dikejar dengan kerja, tapi rezeki dikejar dengan takwa. Gaji itu ada slipnya, tapi rezeki tidak punya slip. Gaji bisa tertukar, tapi rezeki tak akan pernah tertukar. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita tidak perlu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Begitu gambaran orang karena begitu sibuknya mengejar dunia. Dunia akan bertukuk lutut di hadapan orang-orang yang sering mendahulukan kehendak Allah konsisten ketimbang kehendaknya sendiri. Inilah alasan mengapa puasa bisa mematangkan spiritual seorang hamba. Karena ia melulu fokus mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak hawa nafsunya sendiri. Di surah Yusuf dikatakan Inna nafsa Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan Kaum muslimin yang saya hormati Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkuat iman kita Meneguhkan ketahuan kita Agar kita selalu cinta dan selalu memfokuskan di Ramadan ini Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hargailah Ramadan ini dengan harga yang setinggi-tingginya. Kalau saya punya kacamata ini harganya 200.000, mungkin saya tidak akan jaga ya baik-baik. Tapi kalau kacamata ini beragar 5 juta, saya akan hati-hati menjaganya. Tidak akan saya geletakkan di sembarang tempat karena harganya. Hargailah Ramadan setinggi-tingginya agar tidak ada detik yang lewat yang sia-sia. <تصفيق> <تصفيق> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر